Bu, foto dulu boleh gak? Iya, iya, betul. Di sini boleh gak? Ya, bersih. Gimana, begini ya? Iya, boleh pak. Ayo, pak. Bagi. Oke, terima kasih. Kita ke ruangan. Terlalu nengklek, harusnya ada. Mungkin baru mau coba. Baik. Mas, Bu, jalannya baik, Mas. Bu. Woi, itu untuk Pak. Dari sini. Bu, barang, Bu. Jalannya baik, Bu. Halo, Mas. Halo, Mas. Sip. Makasih, Bu. Kita mulai? Oke. Sebentar. Sini, Pak. Saya Lukmanul Hakim bersama dengan Mbak Lulu Nurhamidah datang ke Rumah Sakit Fatmawati untuk melakukan tes kesehatan. Ada tes kesehatan jasmani dan juga tes kesehatan rohani. Tapi saya bersama Mbak Lulu juga sudah diambil darahnya, kemudian tes urin, kemudian tes ada Rotsen. Banyak sekali tes-tes yang kami jalani untuk mendapatkan hasil apakah tes kesehatannya baik atau tidak untuk kami bersama-sama berdua berencana untuk maju Pilkada Jawa Timur. Nah, rencananya besok akan daftar, tetapi tentu kami mohon doa dari seluruh warga masyarakat Jawa Timur. Pada prinsipnya kami berdua akan mencoba melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan. Ada pertanyaan? Baru mungkin bisa dijelasin ini bagaimana ceritanya kok akhirnya kok PKB kok melakukan dukungan ke Mbak Lulu ini? Kalau itu harus tanya kepada yang menginformasikan ya. Jadi kita ini rapat sampai jam 3 pagi untuk memutuskan berbagai pilkada di seluruh Indonesia, terutama yang belum diputuskan. Ada beberapa daerah yang memang alot, salah satunya Jawa Timur. Nah, tadi malam itu jam 3 pagi baru ambil keputusan. Tentu terus dikoordinasikan karena memang batas waktunya yang singkat. Jadi hari ini kami harus cepat untuk melengkapi seluruh persyaratan. Mas, sebelumnya kan ini kan yang santri itu kan nama Pak Kiai Marzuki Mustamar yang di Jatim nih dari PKB. Ini kenapa nggak jadi mengusung beliau ini? Nah, kalau soal itu saya mendengar kabar beliaunya belum berkenan. Jadi gini, di Jawa Timur ini calon yang sudah ada Bu Khofifah incumbent, ada juga saya dengar Bu Risma. Jadi rasa-rasanya kalau calonnya perempuan, kami di PKB juga menyiapkan calon perempuan tangguh. Mbak Lulu ini termasuk kategori anggota DPR yang vokal, yang juga memiliki pemikiran-pemikiran kritis dan solutif. Jadi tentu saja kami berdua menerima masukan dari seluruh masyarakat terkait dengan pembangunan Jawa Timur ke depan. Saya kira itu ya. Mas, sudah ada langkah-langkah atau program untuk melawan Bu Khofifah? Mungkin Mas di Pilkada kan Bu Khofifah juga didukung oleh banyak partai besar ya Mas? Ya, yang pertama tentu Jawa Timur membutuhkan, dalam pemikiran PKB membutuhkan tokoh-tokoh yang fresh, tokoh-tokoh yang baru, tokoh-tokoh yang bisa mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat Jawa Timur. Jadi tentu Bu Khofifah baik, tetapi masyarakat pasti membutuhkan alternatif yang juga lebih baik.
ini kalau dengan Bu Kofifa teman-teman mungkin sudah akrab, sudah kenal. Begitu juga dengan Bu Risma. Hadirnya toko alternatif dari PKB ini saya kira akan semakin membuat pilkada hidup. Masyarakat semakin akan memiliki pilihan-pilihan yang lebih baik, kira-kira gitu. Mas, kan kita tahu kalau Pak Viva punya jaringan di grassroots, ada Fatayat, ada Muslimat, sementara Bu Risma juga punya modal sosial yang nggak bisa diremehkan ya. Kalau dari Mas sendiri, bakal strateginya gimana nih untuk menjaring suara di akar rumput? Apakah ke pesantren dan sebagainya? Yang pertama, PKB memiliki modal yang cukup kuat karena PKB sekarang menjadi partai yang pemenang pemilu di Jawa Timur. Dan itu modal yang tidak dimiliki oleh partai-partai lain di Jawa Timur. Itu modal yang pertama. Modal yang kedua tentu kami percaya bahwa masyarakat dalam hal ini grassroots itu memiliki keinginan kuat. Dan karena memang kami baru ambil keputusannya sangat dekat, tentu butuh langkah-langkah untuk turun ke bawah untuk semakin lebih banyak mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakat, sehingga jawaban atas berbagai problematika yang dialami masyarakat itu tidak bisa kita sekedar yang sudah selama ini jalan, ada langkah-langkah cepat yang harus kita kerjakan. Bukan hanya turun saat kampanye, tapi besok pendaftaran insya Allah akan mengiringi kita. Mas, kalau terkait konflik PKB dan PBNU ini bakal mengganggu peta suara di Jawa Timur kan? Saya kira enggak ya, karena kalau semua orang tahu bahwa sebenarnya tidak ada konflik. PKB memiliki landasan yang kuat sebagai organisasi politik dan itu diatur di undang-undang partai politik. Sedangkan PBNU domainnya adalah undang-undang organisasi kemasyarakatan. Jadi enggak ada konteks dengan itu, dan saya yakin kalau kami berdua Nahdiyin bersatu solid untuk memenangkan kita. Tidak khawatir diganggu mas suaranya oleh PBNU nanti di Jatim? Enggak, kira-kira teman-teman akan terus semakin solid dan senang kalau ada kita. Mas, untuk ketua tim pemenangannya nanti siapa mas? Sudah ditentuin belum? Ketua tim pemenangan belum dirembukkan karena memang keputusannya masih baru, masih fresh. Tadi malam jam 3, sehingga kami akan seleksi terlebih dahulu. Tentu itu domainnya Ketua Umum, Gus Mohaimin Iskandar, untuk nanti ikut menentukan siapa kira-kira yang cocok dan pas untuk menjadi tim sukses. Yuk. Oke, cukup ya? Terima kasih. Berarti sudah selesai kan dia pemeriksaannya? Thank you.